So, halo guys, balik lagi sama gue Novi Gaming di sini di konten Mobile Legend. Dan guys, kalian lihat di sini akun siapa yang gue pakai. Gue habis aja ngehack akun aja. Ngehack akun top 1 global Hayabusa alias mantan top 1 global sih ya di sini Bang Abes nih, akunnya Bang Abes gue hack. By the way, di sini dia pernah jadi top 1 global Hayabusa. Dia juga punya akun YouTube namanya Bang Abes ya. Ini bukti dia pernah top 1 global Hayabusanya. Dan yang bikin gue surprise adalah total match Hayabusanya yang hampir 10.000. Anjir, 8.463. Win rate-nya 61,3%. Wah, ini sih bukan kaleng-kaleng lagi Hayabusanya. Dan di sini sebenarnya bukan gue hack sih akunnya, tapi gue beli, guys. Gue beli akunnya atau gue akuisisi ya. Dan di sini gue bakalan mencoba untuk bermain Hayabusanya dia dengan build top 1 global sekarang, yaitu ini ya yang gua tiru adalah build top 1 global sekarang, yaitu nickname-nya Pembasmi RVS. Ini dia build-nya, gua gunakan dulu. Oke, kita langsung aja play solo rank. Aduh, gua sebenarnya nggak bisa Hayabusa sih guys, cuman cobalah. Oke teman-teman, kita sudah ada di draft pick-nya dan di sini gua coba request dulu ya. Kita request dulu. Das, bujet 8.400 match. Bangke. Hayabusa itu enakan mid lane apa side sih guys? Gue bingung dah. Gue soalnya nggak pernah make Hayabusa. Jadi gue bingung nih, lane-nya di mana? Di mid lane apa di gold lane? Kalian yang tahu, coba ajarin gue di kolom komentar ya guys ya. Welcome to Mobile Legend. Okay. Kita beli item jungle dulu sesuai ini ya, build-nya top 1 global Hayabusa yang tadi udah kita tiru. Di sini kita disupportin sama Selena-nya dan Angela-nya juga. Gua bawainnya kayak lagi ngobel. Musuhnya ada Granger yang jadi hyper. Oke, nice Selena udah ngasih gua bantuan ya dengan skill tai-tainya ini. Biar lebih cepat off juga, lebih cepat farming. Oke, ini bakalan feeling gua bakalan ditarik sama dilempar jauh head gak sih? Oh enggak, jauh head nih ngambil buff merah gua nih pasti nih ya. Oh enggak deng, gua kira. Oh enggak, gua udah curiga aja. Jauh headnya kemana ya? Jauh headnya goib coy. Oh di situ. Oke, kita ambil buff merah dulu. Santai, oke, nice. Kesini rotasinya ya, karena turtle-nya ada di bawah ya guys ya. Jadi kita ke rotasinya ke bot lane nih. Gue kalau masalah rotasi-rotasi dan lane sih masih tahu-tahu dikit lah ya, jadi mid lane, karena gue juga suka Aldous mid lane. Tapi mekanik Hayabusanya ini nih rada bingung, rada membingung gue. Kita cari level 4 dulu deh ya. Wah anjir, kaget gua. Tiba-tiba ada di semak-semak, cok. Eh, awas. Awas, kabur. Sabar. Kalem. Untuk sepatunya gua pakai apa ya? Sepatu warrior boot aja kali ya. Wih, ada purse buat tuh. Eh, sepatunya apa sih, guys? Ah, gua ngikutin rekomendasi dari ini aja deh, top global dah. Nice, dapet kita. Oke, kita ikutin aja build-nya top 1 global ini ya. Harusnya sih gua rotasinya ke ini ya guys ya. Ke apa tuh namanya? Turtle, salah rotasi nih gue. Tapi nggak apa-apa lah. Kita ini ambil buff dulu. Ini sini gue bantu. Gue bantu. Oke. Balik. Kita ambil buff merah. Habis itu kita ngetartle nggak sih? Oke, ada retry, ada ulti, kita bisa turtle nih. Kemana ulti gua, jamban?
ulti gue jadi satu sama Tarto. Ternyata ulti Hayabusa itu nggak boleh ini ya guys ya, nggak boleh apa tuh namanya, nggak boleh ada benda lain gitu loh kalau misalnya pengen ulti, karena bakalan kebagi gitu ininya, kebagi damage-nya. Gue baru belajar, udah lama juga nggak ngobelin Hayabusa soalnya guys, jadi gue masih rada-rada lupa gitu top global tuh mainnya kayak gimana, rada-rada lupa ya. Oke, kita coba Tarto. Tarto dulu dah. Ini kecepetan gak sih Angelanya? Ini Angelanya kecepetan dah. Oke, nice. Dapat gue Tartonya. Ih, gue sumpah kagok banget guys main Haya. Masa matnya doang 8.000, mainnya cupu anjir. Apa ya, beli ini dulu kali ya. Astaga, buff gue diambil Chang'e. Ya kampret, agak ada yang ngejagain buff gue. Gak apa-apa, kita dapet Tarto, gak apa-apa. It's okay, no problem ya guys ya. Kita farming aja dulu. Farming, ambil buff merah. At least kita udah dapetin satu kill. Rotasi, oke. Sebenarnya ini support gue sih gokil ya guys ya. Sabar. Ayo kita ke atas yuk. Jilong yuk. Anjir, dapat dong dia. Dikomit nggak tuh? Oke, nice. Mantap, walaupun asis doang ya. Kita coba split. Potong cut minion maksud gue. Oke, di situ. Sini. Oke, nice. Harusnya triple kill itu gue. Kampret. Oke, kita dup lagi. Ambil buff dulu. Tadi tuh gue terlalu buru-buru gak sih guys? Kayaknya kita terlalu buru-buru ya farming. Apa, warnya terlalu buru-buru war. Jadinya gitu tuh, kagak ada buff, kagak ada apa-apa. Gue ngeluarkan geblek ya. Damage tambahan kagak ada dari buff. Ngapain ya gue ngeluar. Oke, yuk war yuk. Masukin. Ya gue bantuin. Gue ke jilongnya dulu sini. Oke, nice, dapat double kill guys. Gila, ini build top 1 global pakai akunnya juga akun top 1 global guys. Jadi matching ya. Gile. Jadi begini nih kekuatan Haya gue nih. Auto barbar, cok. Apaan sih, gue gak jelas banget. Girang sendiri. Padahal emang support gue aja yang GG. Oke, guys. Waduh, ada Jawhead di situ. Di smak-smak ada Jawhead ya. Jawhead udah skill 2, kita bisa masukin gak sih? Oh, jangan barbar. Sabar dulu. Ih, skill ini gue miss, guys. Shadow ini gue. Watch shadow gue miss. Aduh, kecepetan lagi gue. Sabar. Wih, main gas aja. 4 orang nih di mid nih. Sabi kali, masukin gue. Ada buff coy. Kita ulti dulu nih kali ya. Ih, kok gak ini sih? Kok gak kena ya guys ya? Mungkin karena berjauhan. Gue masih kurang ngerti nih, Shadow Kiru ini emang harus dempetan gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya ada yang jauh gitu gak kena ya. Tadi baraknya nggak kena, jadi gue masih harus mempelajari mikro bermain Hayabusa nih guys ya. Kita calon penerus top 1 global Hayabusa dengan akunnya ini Bang Ambes.
By the way, ntar gue pengen ganti nih nicknya. Kalian ada ide nggak ganti nicknya pakai nick apa? Ganti nicknya nicknya apa? Ada ide nggak teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya idenya apa, nicknamenya yang bagus gitu, yang keren berwibawa, yang kalau misalnya musuh ngebacanya itu langsung kena mental coy. Coba kasih gue ide. Kita tartel dulu ya. Tartel dulu, sabar. Oke, dapet. It's ada niche. Oke, unless kita udah dapet. Wih, jilongnya ngepush sendirian cok. Boleh-boleh jilong. Oh itu dia. Ayo gas. Gila. Kampret, kaget gua. Yo gas ya. Oh, killing spree coy. Lo meragukan Hayabusa gua. Wah. Hayabusa gua diraguin, guys. Bukan main. Sabar, kita nggak boleh mukil, Oh, nice, dapat dua gue. Gila, agak sedikit mukil ya guys ya, nampaknya di sini. Nih, dapat nih. Aduh, gak bisa ngapa-ngapain gue. Tapi gak apa-apa, kita dapat bawahnya, guys. kabur. Sabar dulu, sabar. Kita bisa split nih. Sabar. Ya gas. Geblek gua. Slow hand banget. Wah, anjir. Oke, nice. Dapet gua, nice. Mantap. Akhirnya kita bisa menang juga, guys. Walaupun Hayabusa gua cupu banget. Yang penting pakai akunnya akun top 1 global. Wulnya juga bul top 1 global, guys. Jadi sorry lah ya. Ya, bukan user Hayabusa, baru sekali make guys, jadi kalian maklumin dulu lah. Ntar gue latihan dulu pakai Nihiro, barulah bisa gue ajarin gak tuh ke kalian semua. Thank you buat kalian semua yang udah nonton ya, dan sampai jumpa di konten gue selanjutnya. As always, keep support, peace out.